Kita akan lanjut Nike di sini. Oke, okay. Oh, ada nih novel di sini. Nah, kita lihat sudah aku klaim semua nih. Kayaknya sudah cukup lah power Nike aku nih. Ini sudah level 80 nih. Sudah kita grading sedikit nih. Tuh, limit breaknya lagi ya. Jadi kawia, jadi kerjaan nih nanti. Oke, kita lihat dulu di sekitar nih. Tuh, heh. Mahal ya upgrade nih. Hah. Sendiri sih aku dengan ini. Sudah kita hapus, tapi apa lagi yang ngebug ini? Oke, kita lihat-lihat notisnya. Banyak sih eventnya, cuma mas malas aku. Seandainya saya dapat Emma itu sudah the best. Oke, ini ada dari kolektornya. Halo. Hot rim. Kamu tahu apa hot rim di art? Lalu apa lagi nih? Huh? Oke. Kolektor. Oke, aku akan tolong. Terima kasih, terima kasih. Aku akan memberikan koordinasinya. Gitu doang aja. Lu nggak ngasih apa-apa ke saya kah? Tetra Connect. Lo komandan ini Tetra. Oke, ya iya apakah itu? Secara akun mereka lah itu. Akunnya Tetra. Oke, gitulah Jarvan. Oke, kami perlu. Aduh, intinya anak anu lah, anak orang dalam lah dia nih. Ayolah. Oke, apa? Kasih gue hadiah anjay. Capek-capek aku sudah menaklukkan dunia es. Oke. Itulah intinya, nggak terlalu penting loh. Yang paling penting itu ini Rapunzel. Percaya, percayalah. Apa kamu sibuk? Aku ada sesuatu, ya ada hal kecil lah. Sepertinya bagus. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Kamu bisa tebak itu apa? Ya kasih aku petunjuk. Itu panjang dan keras. Dan akan keluar cairan putih di akhiran. ya si anu apa toothbrush kayak anu lah kayak pasta gigi lah. Ah ayolah, ini sangat tidak menyenangkan kalau ini bisa ditebak dengan cepat. Betul sekali, aku menemukan buku bercandaan dan inilah sesuatu yang menarik di jalanan. Aku bisa menunjukkan padamu. Ya. Oke, baiklah. Anjay dapat itu aja. Seandainya tadi saya pura-pura. Halo. Sepertinya kita akan tinggal di atap yang sama. Namaku itu Novel. Senang bertemu denganmu. Untuk masa depan satu ruangan bisa kayak anu lah kayak mengandalkan satu sama lain.
Ya, semua hal lah bisa aku lakukan. Aku membutuhkan investigasi kejahatan kriminal. Ya, aku tidak bisa bekerja terlalu banyak waktu juga. Aku sangat kecapean, itu sangat hebat. Malah senang lagi, anjay. Ya, sesuka lu lah. Tentu saja. Ya, sangat aku merasa terhormat. Oke, aku akan melihatnya ke depan. Oke, uji naik naik gak tuh? Oke, kita cek cek dulu pak ya. Aduh, kita lanjut ke 619 nih. Pan, coba empeci aku anjay anjay. Ngentot. Oke, kita langsung ke sini aja. Oke, nggak segan. Kemarin tuh nggak kuat power kita. Kita lihat nih, kuat nggak nih kira-kira. Kalau kuat nih menarik. Cing lamanya loadingnya. Oke, bangke. Oh ya, kayaknya kuat nih. Kayaknya harus kebeli itu ya, no. Bukan dibeli sih, lebih ke apa namanya, ke grinding lagi lah. Di simulasinya tuh, supaya dapat armor itu. Untuk dengan apa namanya nih? Kayaknya si Alice nih kurang sakit terus aku. Huh? Harusnya yang senjata pakai beredet tuh lah. Pakai akan kuat ya nih. Ini masih bos kecil nih kita lawan nih, baru aku tahu Nike itu bisa tamat. Pokoknya di stack 20 per 18 kalau nggak salah itu. Rapunzel ada ya, Rapunzel tuh non. Karena dia lagi anjay. Salah kita kejar langsung. Nah, mantap gaming anjay. Mager aku mau yang kayak gituan, cok. Durasi, cok. Misalnya saya nggak recording baru aku lawan itu. Grinding sedikit tuh. Find lost relic from the past and the. Oke, battle command. Mulai sakit punya aku dah. Baru berapa minggu aku main ini lah, kayaknya 3 mingguan ke 2 mingguan nih. Aduh, seandainya no apa namanya pas baru rilis ku main ini tuh, misalnya saya nggak ada waktu teman-teman ya, pas baru rilis tuh saya sibuk gitu dengan UAS kuliah aku nih gitu pak ya. Jadi pas tanggal 20 Desember tuh, pas tanggal 23-an lah tuh sudah 23 Desember 2022 tuh baru aku login ke Nike nih. Dan untungnya saya dapat apa namanya, saya dapat pre-registrasi itu. Nah, dapat di sale itu kayak dapat SSR itu dikasih oleh mereka dengan beberapa skin baju lah, kayak bajunya si Rapi itu dikasih mereka tuh dengan beberapa karakter itu pak. Oke, Alice. Kita setelah sampai di tempat tempat anulah, tempat tujuannya tuh yang ditandai. Ya, berdasarkan intelnya Lumilla, kita ada kesempatan bagus untuk datang menghadapi mereka hari ini. Aku pikir kita juga berbohong. Semuanya. Lihat sana. Ada kayak anulah, kayak lampu neon tuh lah. Tertutup salju.
Kayak ada manusia di situ, huh? Kamu orang pertama yang berhasil berkontakan lah dengan Pilgrim. Ya, itu sepertinya dia. Oke. Okay. Apakah kita beruntung atau tidak? Ya, ini. Apa kita akan memanggil dia? Tidak. Komandan. Izinkan untuk menembak. Akhirnya kita telah anu kayak di sisi gelap lah. Rapi. Senang memiliki kamu. Apapun itu, selama kita memiliki senjata untuk mengintimidasi. Sebenarnya kita memiliki senjata ini. Oke, tidak ada jejak. Ya, aku pikir ada akan ada jejak dari sebuah senjata. Ya, aku pikir ada kayak jejak mereka. Fakta sebenarnya mereka berada di bawah sana. Apa itu hantu? Hah? Hantu? Bagaimana bisa ada hantu di siang hari? Siapa juga yang bilang kalau ada hantu tidak ada akan hantu itu tidak akan muncul di siang hari? Aku pikir kamu benar juga. Ya, mau ngapain lagi kita? Ayo kita no kayak melihat-lihat lah intinya tuh. Ada apa nih? Itu komandan, berikan tanganmu. Kamu megang tangan rapi. Jadi dua kali sudah dijauh aku asli. Oke, kayaknya kita sempat. Komandan, pegang aku erat-erat. Kali ini aku tidak akan melepaskan kamu. Oke, kita dipegang erat oleh si Rapi. Oke, dah intinya lepaslah kita genggaman kita. Dan kita terjatuh ke bawah. Oke, komandan. Kenapa? Di mana kamu berdiri, kamu bisa merasakan dirimu tenggelam di antara ombak salju. Dan semakin cepat gelombangnya semakin cepat. Ini seperti senyuman yang pamliar. Cutterbox. Tuh, si pantai lagi. Senang bertemu denganmu lagi. Ya, kamu seperti kehilangan. Bingung aku nih. Komandan, apa coba kegunaan kita nih sebenarnya?
Lah, pecah kayak gitu aja, anjay. Oke, mager aku ke situ asli. Langsung aja ke sini. Mager gaming anjay. Fan lost relic from the past and are hiding all over the field. Temukan relic yang hilang dari masa lalu. Mereka tersembunyi di antara tempat pertarungan. Oke. Nah, sikat dah anjay. J gaming. Sekarang gak usah denger desa anjay. Pakai headset aku anjay. Itu dia, oh, anjay nggak kena anjay. Kayaknya bisa aku menyelesaikan ini. Kayaknya lah. Ini kan 6. Berarti 14 tag lagi. 14 kali sekian. Banyak anjay. Tapi bisa aja aku skip-skip kayak gini kan. Masuk kita lawan anunya yang musuh story-nya tuh. Daripada lama-lama kan pak, capek anjay. Nah ini boss story. Nah sikat, kita sikat. Siapa cita-citanya pengen jadi jadi-jadian. Gas kan, tembak tuh anjay. Sampai level 80 nih gak overpower, ku banting nih game. Si Rapunzel nih sok. Ini ngebrus langsung. Baru tahu misalnya kita ada karakter 1, ada karakter 2, ada karakter 3 atau nggak bisa secara bersamaan anunya lah. Multinya tuh harus sesuai role-nya tuh. Nah, itu tembak bosnya. Bosnya aja paling penting tuh. Heran aku dengan game nih. Dah. Cepat-cepat durasi, durasi. Malah 10 1 jam sudah. 1 jam terus durasinya kan. GWP anjay. Dapat 100 kita. Ah, dapat armor juga tuh. Lumayan, dapat tangannya tuh. Bisa lah kasih tips tuh yang lain, ini mulu find lost relic. Oke, okay. Oh kayaknya hampir selesai kita di sini. Oke, okay, hampir ketemu bos kita di sini. Jadi putih di situ. Oke, okay. Oke. Okay. Mau nggak mau kita harus lawan nih si bujang sebenarnya. Oke, okay, the campaign can play or oh, normal or hard difficulty. Oke. Campaign-nya itu bisa dimainkan secara normal atau secara mode sulit. Gas kan, sikat-sikat, sikat gaming anjay. Baru tahu aku anu apa namanya, kayak ada galerinya tuh lah. Nanti kita lihat galerinya tuh. Masalahnya anu apa namanya, kena skip yang unlimited. Nah tuh nama squad kan mereka ini ada 3 4 4 orang dalam satu squad. Ini kan anu apa yang 3 orang tadi itu yang di cutscene kita tuh, si Rapi itu kan anu apa namanya, anak buah kita tuh gitu pak ya. Anjing banget sih anu nih. Siapa namanya lupa gua. Mereka tuh kayak ada squad-squadnya lah. Nanti aku tunjukin di akhiran video. Kita ke sini langsung. Ke kiri lah.
Lawan dia lagi nanti, aduh, mager banget gue. Bisa anu apa namanya cover anjay mereka tuh. Makan putih. Yang berdebu mic connect bangke bangke keras tuh aja wah mulai beratnya sudah ngentot aja malangi banget. Ini makan nih. Aduh, terpencetku. Wah. Itu nih tembak. Tuh kena stun mulu aja. Heran aku asli. Tuh hai kalah kita anjay. Wah ngentot anjing. Udah kita ulang. Tapi chatku tadi timbulan apa namanya mereka formasi bertahan. Wah meki meki segitu banyak. Kena stun lagi. Stun gaming. Pokoknya di sini auto dulu kita di sini. Rusak kalau bangunan itu mah nice kan tuh bingung kalau auto nih langsung anu mereka apa namanya barbar anjay langsung ngeluarin permen brusnya cepat keluar anjay push itu bos. Langsung gak apa sah takut dengan satu cunguk kayak gitu mati deh langsung maksudnya anjay mati anjay oke okay, nice 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 kayaknya harus kita upgrade nih kayak kita nih lah beberapanya nih. Kepala kamu kayak nolah pusing lah. Ya ini kedinginan luar sini. Aduh dia lagi anjay. Kamu buka matamu dan kamu melihat muka yang familiar. Apa kamu ingin sesuatu dariku? Ya maaf saja tapi aku tidak tertarik dengan kamu. Aku ada pertanyaan untuk kamu. Aku harap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Ya, apaan itu? Hah? Kayak ada pengkhianat lah di antara kita. Aku tidak tahu. Tanganku anjay, jariku coba dipatahi. Meki, Meki. Aku percaya pada kejujuran jawabanmu tadi. Tapi hanya kau dan aku, tidak ada yang datang menyelamatkan kamu. Oh, beda banget, cok. Terjemahannya dengan bahasa Inggris, cok. Bahasa Jepang ini. Ayo kita ulangi lagi. Mempunyai impostor working with you. Ya, mereka punya
Dari mana kamu berasal? Dari Ark. Apa kamu pernah sakit saat kecil? Ya, aku percaya pernah. Apaan nih anjay? Ayo, baiklah manusia, ikuti aku. Kemana kita? Kamu tidak perlu tahu. Oke, udah intinya kita diculik lah. Rapi, rapi. Dua kali sudah di Yahoo aku tadi. Oh, hashtag terbuka. Oke. Aduh, mager banget gue ini. Padahal 12.000 manualnya nih, musuhnya nih. Nanti aku upgrade lagi nike aku nih. Kayaknya nggak bisa kita pakai SSR terus. Yang penting tuh levelnya tuh bisa sampai 120-an. Susah pak nepati apa namanya tuh SSR. Buset dah Rapunzel nih. Mampus. Jadi 30 menit sudah. What the hell man? Apa itu bosnya tuh? Masuk tembak bosnya aja. Nah itu bosnya. Nama kemana Rapunzel? Eh, udah menarik nih. Kayaknya selesai nih malam ini. Oke. Bagus perkataannya tuh bagus, cuma mimik mukanya tuh nah. Mimik yang dihasilkan mukanya tuh. Oke, kuat banget kita melawan bos ini. Nah, enggak bisa auto gitu di sini. Bisa auto cuma ninggoy nanti. Kerjaan lagi nanti aduh. Bisa aku tanya kamu beberapa pertanyaan? Dasar manusia yang berisik. Ya, kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaanku, aku tidak bisa menyalahkan diriku. Oh, bunuh diri maksudnya. Hahaha, kamu itu manusia, bukan android. Apa? Ini tidak ada perbedaan antara manusia dan kayak anulah, kayak ada bom di dalam tubuh. Ya, pasti ada alasan kenapa kamu tidak membiarkan aku mati di sini. Ya, aku pikir kamu akan berguna untuk kamu hidup. Benar kan? Ya, kamu cukup berani juga ya. Apa kamu berjudi dengan kehidupanmu seperti ini? Ini apa anjay? Charter box nih. Cepat-cepat charter box, saya pengen melihat si Rapi. Siapa kamu? Ya, sudah aku kasih tahu kan, cuma dua pertanyaan. Kita selesai di sini. Aku akan meledakkan diriku. Aku bersumpah. Berhenti. Kamu tidak bisa menyembunyikan semua dari wajah kamu. Dari wajah. Kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya dariku. Itu tertulis di wajahmu. Baiklah, aku akan bunuh diri.
kamu tidak menyerah ya. Oke, bolong lah intinya. Banyak bacot intinya kayak gitulah. Dasar pelir grim. Aku tidak akan melepaskan kamu lagi. Buset, tadi tembak, cuk. Charter box-nya kayak kena anu lah. Nah, ini timnya anu mereka Emma, seingatku ini lah. Oh, lain. Ini ada timnya si anu tuh, si Loli itu. Apa kamu baik-baik saja? Salju putih. Ini sudah semenjak lama seseorang tidak memanggilku seperti itu. Kamu butuh bantuan? Ya butuh sekali anjay. Oke, aku akan menolong kamu. Ya, sebagai gantinya kamu harus melupakan semua yang kamu lihat. Ya, dunia yang kita lihat sekarang ini masih belum selesai untuk misi kita. Ya, ngamuk lah intinya. Bacot anjay. Aku tidak akan membiarkan kalian. Oke, keren sih. Kayak anu lah, kayak Ultron. Nih, aduh, nggak bisa auto gitu nih. Set mati anjay langsung. The fuck man. Tuh makan tuh skill alis tuh. Tuh alis. Set sakitnya. Sakitnya di sel punya aku nih. Kok kan lu di sel tuh. Di sel. 35 detik tiga-tiga. Tuh hampir ya tuh. Kita sabar loh, kita main sabar anjay. Tuh 22 menit nih. Agak PR sedikit lah. Tembak core-nya tuh nah. Bagus ya, bagus banget. Tapi perlu dijilat itu, maksudnya kita harus serius membunuh musuhnya nih. Oke, oh, abus. Mati kah? What the fuck man? Tuh perusnya masih belum penuh lagi. Tembak cepat. Terus alis, mantap gaming. Aduh mati lagi itu, cepat tembak. Nah kan, tembak apa namanya? Wah sembunyi aja nih, sanggup kita anjay. Cepat dah. Kayaknya harus aku upgrade dulu nih mereka nih. 24 detik cok. Ayo di sel, jangan mati. Anjing merinding aku nih. Ya mereka nih kebanyakan ngokang anjay.
Dah menyerah kok asli. Nah, kita upgrade dulu nih kayak kita nih. Fuck man, fuck you anjing. Ngentot nih. Ah. Mati ya si Rapunzel nih. Pokoknya party ini kalau mati si Rapunzel tuh dah. Udah harapan tuh. Dah. Oh iya, ininya masih belum upgrade. Oke. Crow ini si alisnya nih masih budukan anjay. Quick upgrade max. Anjing masih 65 bangke bangke. Apaan nih anjay? Hah? Tuh hai. Ya bisa 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 aja nih. Halo Rapi. Nyimpang lagi OTW membunuh Clear Grimnya. Betul-betul nih ya, bisa 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 yuk. 14.000 sudah tuh kemampuan kita nih, sampai kalah nih. Aduh nggak paham aku asli. What the hell man, seandainya bisa party dengan orang lah. Seandainya, cuma saya suka sih game kayak ginian nih, kayak Genshin Impact tuh kan. Tapi Genshin Impact juga bisa ditemani. Oke santai, jangan pakai santai, nanti aja pakai ulti itu. Santai, kalem, kalem. Makan tuh anjay. Itu tembak core-nya tuh. Nah, nice. Oke, tembak kepalanya anjay. Anjing kayak gituan. Goblok anjay. Wah, kira aku pengen ke sini. Tuh hampir ya. Oke, jangan gentar alis, tembak terus alis. Kira pun cel kita pakai. Tetap, nice. Bisa yuk, bisa yuk. Mantap, mantap, mantul, 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 mantul. Kabur lagi lo anjay. Aduh satu lagi lah. Kita dapat kepala apa nih? Aduh, darah tinggi anjay main game ini. Musuh sudah di atas sih.
Ayo, kamu manusia, aku ada urusan dengan dia. Akhirnya aku bisa menangkap kamu. Aku ada banyak pertanyaan untuk kamu. Bunuh aku. Apa kamu pengen hidupmu diambil? Oke, intinya gitulah. Menjijikan. Ratuku, oke. Oke, kayaknya ada sangkut paut lah mereka nih. Oke, ada kayak anjay kerennya tuh, kayak Gundam nih. Dark Sky namanya. Apakah itu senjat armornya Nike? Kamu seperti kamu merasakan ketakutan. Itu seperti oke, oh iya. Aduh, kayak kenal lagi aku ini, Modernia. Seberapa menyedihkannya kamu, Charter Book. Aduh, kan ada Jawa lagi ngisi ini. Sama kayak si Marian, sama Marina tuh lah yang mati di kapter pertama tuh. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kamu. Apakah kamu yang melukai peliharaanku, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Jepangnya tuh temanku, oke? Itu kamu satu-satunya yang harus menjawab pertanyaanku, Queen, Ratu, dasar mengkhianat. Nike yang memilih masuk ke Raptor. Bisakah kamu memanggilku Modrina saja kalau kamu tidak keberatan? Aku beruntung. Saat aku satu langkah ke depan untuk mendekati Ratu. Ya, kalau kamu macam-macam, kamu akan mati di situ. Ya, demi kebaikan temanku, aku akan berhenti di sini. Aku tidak akan lupa dengan wajahmu. Kayak kenal aku bentuk besar bola-bola ini. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Ya, lawanmu itu tidak bukan aku sebenarnya. Anjay, ada anu, cuk. Ada Gaian Raptor. Ya, tolong semuanya ya. Anjay, hilang suaranya. Oke, selesai. Pilir game. Kebuka sudah, oke. Langsung lanjut ke kapter 7. Di kapter 6 aja. Hampir meninggoy kita anjay. Hah? Tapi beruntung aku dapat Rapunzel tuh. Ada yang healing itu. Aduh. Buset dah, apaan nih anjay. Oke. 7 3 challenge-nya. Oke, kita dapat satu kali gacha. Berapa duit kita? Aduh, 111 lah. 73, waduh. Banyak banget ya. Menarik. Ini 71.
Oke, dah sikatlah, bodo amat. Kita akan sikat mereka. Tadi itu oleh bosnya itu, makanya susah. Kalau ini cuma cecunguk-cecunguknya lah. Oke, kayak kenal kita yang tadi itu siapa? Yang di event tuh baru bisa digacha lah. Seingatku dia tuh keluarnya pas tahun baru. Baru bisa playable dia tuh. Karena baru terbuka kah yang Captor 20 per 18 tuh lah. Nah kan kuat ya kita nih sebenarnya. Kalau cuma melawan yang kayak ginian tuh. Cuma kalau melawan yang bos-bos tuh aduh. Ampun dah asli. Oke, kita naik ke 16. Not bad, take quest. Siapa cita-citanya jadi anak bangke di sini? Oke, okay, udah kuat kita anjay. Sebenarnya bisa dipaksa ya, powernya tuh cuma harus try hard kita. Malah aku try hard, lebih baik kita langsung upgrade upgrade ya Nike kita tuh daripada try hard. Palingan besok aku grinding lagi nih. Upgrade upgrade lah. Oke, aman ya, gak ada yang mati kan? Itu bos langsung aja kita sikat. Ini langsung kita sikat pakai ini. Jadi pakai perisai. Nah, auto mati dah bos ini. Itu di atas tuh ngapain mereka tuh? Kayaknya harus ku potong dulu nih video lah, baru kita lanjut di part selanjutnya lah. Kita lihat dulu penutupannya nih, hampir 1 jam nih anjay juk. Nah kan hampir habis baterai lagi. Lama apa ngerender videonya nih? Kalau masalah HP ku nih aman-aman aja. Aduh, jangan menghalangi jalanku. Kamu manusia, pulang sana. Ya, biarkan aku pergi dengan kamu. Kamu tidak berguna. Aku akan bisa berguna, aku janji. Oke, kamu jangan memperlambat aku. Oke. Jangan-jangan lawan dia nanti, ha? Buset, apaan tuh? Tuh kayaknya harus ke part 2 aku dibikin. Masih kuat nih kayak gue, lihat ya. Bisa lihat bar di atasnya tuh yang hijau lagi, yang biru tuh. Nah itu dia maksudnya, langsung kita ulti di sel, langsung alis tuh. Mam tuh anjay alis nih bos itu. Nah karena kok mereka ini nembak apa anjay, mana ada di bosnya ini lah itu. Mantap. Oke,
Tuh, kita potong dulu sampai sini partnya. Oke teman-teman, mungkin segitu sekian dari saya dulu. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Maafkan kalau ada kesalahan kata. Saya, CWXC, signing out. Bye-bye.